Tes urin secara mendadak membuat para ASN tidak berkutik. Satu persatu ASN digiring dan diambil urinnya. Sekda Tanjung Jabung Barat Ambo Tuo mengatakan, pemeriksaan urin sebagai upaya pencegahan, pemberantasan, penanggulangan, dan peredaran gelap narkoba atau P4GN. Ini untuk mewujudkan aparatur yang bersih dan berwibawa. Tes narkoba sudah dua kali dilakukan. Ini berdasarkan instruksi Presiden RI nomor 12 tahun 2011 tentang pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional P4GN dan peraturan Mendagri nomor 21 tahun 2013 tentang fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba. Tes urin kali ini juga dilakukan pada tenaga kerja kontrak. Ya, jadi dalam rangka hari ulang tahun Korpri yang ke-47 tahun 2018 ini, sengaja memang dalam upacara itu kita membuat semacam pernyataan ikrar dari ASN dan TKK untuk menolak keberadaan narkoba di Kabupaten Tanjung Barat. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, untuk merealisasikan ikrar itu, hari ini juga kita mulai untuk melakukan semacam tes urin kepada ASN dan TKK. Kepala BNNK Tanjab AKBP Cecep Subaryat mengungkapkan, tes urin ini merupakan instruksi kebijakan dari Bupati Sapriel untuk mencegah penyalahgunaan narkoba dari para ASN dan tenaga kerja kontrak lingkup Pemkab Tanjab Barat. Selain itu juga sesuai instruksi Presiden Jokowi, seluruh ASN maupun TKK tidak menggunakan narkoba. Hasil tes urin akan dilaporkan langsung kepada Bupati. Ari Yusuf, TVRI Jambi melaporkan.